I prayed for my downfall and I found a way to reconcile. Cause in my heart it's not worthwhile. Atletico Madrid meraih hasil kurang memuaskan di ajang Liga Champions 2020-2021. Bertamu ke markas Lokomotif Moskow, pasukan arahan Diego Simeone gagal meraih poin penuh usai hanya mampu bermain imbang 1-1. Namun di balik hasil imbang tersebut terdapat momen di mana Suarez berulah dan mendapatkan kartu kuning karena menyelinap di belakang wasit dan melihat monitor VAR. Tepatnya pada menit ke-21 saat Hector Herrera melakukan handsball di dalam kotak penalti. Wasit yang kurang puas melihat kejadian itu pun langsung meminta untuk melihat VAR untuk mengkonfirmasi. Suarez yang membuntuti wasit dan mengintip VAR pun langsung diganjar kartu kuning karena sikap tidak sportifnya. Namun, meski melakukan aksi konyol, Suarez tampil cukup apik dalam pertandingan tersebut. Gimana Footballovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kalau nanti terus update di football ya. Ketemu sama aku lagi.